Pacar dari Putri Pedangdut Iis Dahlia mengomentari hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ia adalah Lutfi Agizal, kekasih Salsa Dila Indra Jaja, anak Iis Dahlia. Nyinyiran yang dilayangkan Lutfi Agizal disampaikan melalui kolom komentar live Instagram sahabat Rizky Billar Adi Ski. Melansir Tribun Bogor, Adi Ski dalam siaran langsung tersebut membahas mengenai kedekatan sahabatnya Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sejak pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu viral, Lesti Kejora dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Rizky Billar. Bak gayung bersambut, keduanya pun kerap terlibat dalam kolaborasi sekadar untuk konten YouTube maupun diundang talkshow dalam sebuah acara. Bahkan, Rizky Billar menjadi model video klip lagu terbarunya Lesti Kejora. Netizen yang menggaungkan hubungan keduanya lantas memberi nama Leslar untuk mendukung Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya, di tengah dukungan ribuan penggemar, pacar dari anak Iis Dahlia menanggapi nyinyir hubungan keduanya. Dalam live Instagram Adi Ski, Lutfi Agizal terciduk menuliskan sebuah komentar. Lutfi menyebut hubungan Lesti dan Rizky hanya panjat sosial. Ia bahkan menyinggung soal restu dari orang tuanya Lesti Kejora. Coba tanyain bapaknya, boleh nggak sama orang entertain atau cari yang pengusaha, boleh ya, tulis Lutfi Agizal. Netizen menduga hal ini berkaitan dengan gosip bahwa ayah Lesti Kejora tidak merestui hubungan Rizky The Academy dengan putrinya. Kendati kabar miring tersebut dibantah langsung oleh sang ayah, komentar Lutfi dibarengi dengan emoji tutup mulut seolah menyindir berita buruk yang beredar. Tak sampai di situ, Lutfi menyebut kedekatan Lesti dan Rizky hanya demi meraut popularitas semata. Ia bahkan berseloroh akan meminjami tangga untuk keduanya agar dapat memanjat lebih tinggi tanpa repot-repot. Punya teman panjat sosial semua, nih gue pinjamin tangga lipat biar cepat sampai, sindir Lutfi Agizal lagi. Komentar pacar anak Iis Dahlia memicu pasukan Leslar. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Lutfi Agizal. Mulutmu harimaumu, pada heboh bilang ayah Lesti milih mantu. Lucu banget Mas Lutfi Agizal, gak malu pansos terus kalau aku malu sih, kata seorang netizen. Seorang netizen lain dengan nama pengguna Ed Balai Syarif mengajak warganet lainnya untuk berhenti berkomentar di lapak Lutfi Agizal. Menurutnya justru Lutfi yang sedang pansos dan ingin menaikkan popularitas dengan cara ikut campur hubungan Leslar. Yang merasa Leslar yuk pulang, jangan naramein komentar orang ini, nanti dia senang karena komentar diiknya banyak yang dikomentari, entar makin senang dah pansos, yuk pulang yuk, tulisnya. Bukannya diam saja dan mengakui kesalahan, pacar Salsa Indra Jaja itu justru membalas komentar-komentar tersebut dengan kata-kata pedas. Di lain, seorang netizen menganggap Lutfi Agizal dan Salsa Dila serasi karena sama-sama nyinyir soal hubungan Lesti dan Rizky Billar. Cocok banget nih nikah sama anak Iis Dahlia. Jari sama, mulutnya sama, gak ada akhlak. Sama ibu mertuanya juga dong, tulis salah satu warganet.
Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.